Sekarang kita bahas nomor 19 ya. Nah, ini limit tak hingga seperti ini ya. Nah, ingat bentuk limit tak hingga kalau akar dikurangi akar ya. Seperti ini ya, kita misalkan limit tak hingga ya. Akar, kita misalkan AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Ya, limit bentuk seperti ini, hasilnya yaitu B min Q per 2 akar A. Ya, diingat-ingat ya, bentuk ini. Ya, akar dikurangi akar ya. Maka tinggal kita cari B-nya, yaitu koefisien X yang pertama ya. Lalu Q-nya, koefisien X yang kedua. Lalu dikurangi 2 akar A. Ya. Nah, maka ini harus kita bentuk dulu seperti ini. Seperti akar kurangi akar ini ya. Maka caranya, yang ini kita kuadratkan, lalu kita akarkan. Ya, supaya nggak merubah soal ya. Maka jadinya, kalau kita akarkan, berarti 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat plus x plus 3 ya. Nah, maka dari sini kita bisa tahu B-nya atau koefisien X-nya yang ini 0 ya. B-nya ini 0 karena tidak ada ya. Kalau yang ini Q-nya yaitu 1 berarti ya. Lalu A-nya atau koefisien yang X kuadratnya itu adalah 4. A-nya 4. Maka tinggal kita masukkan saja ya di sini ya. Berarti 0 dikurangi 1 min 1 ya. Per 2 kali akar 4 ya, berarti min 1 per akar 4 2 ya, dikalikan 2 4, berarti jawabannya min 1 per 4. Maka sesuai pilihan ganda jawabannya B.